Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keriduan, keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan doa-doa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai doa Ismul A'zam. Siapa yang baca doa ini, doa ini disebut doa Ismul A'zam yang menjadi raja di antara nama-nama Allah. Ada nama-nama Asmaul Husna yang disebutkan dalam doa ini, ada nama Allah dalam terminologi Asmaul Husna yang disebutkan dalam doa ini, yang apabila dibaca doa ini Ismul A'zam, idza du'iya bihi ajab, apabila doa orang itu akan diijabah, maka doa kita akan diijabah. Yang pertama, doa Ismul A'zam riwayat Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamd. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ولا إله إلا أنت المنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصلى الله سبحانه على محمد وعلى آل محمد واقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. Waktu menyebut waqdi hajati, itu apa yang menjadi hajat kita biar terlintas di hati kita. Kita sebut, kita ucap yang kita minta, diakhiri dengan kalimat birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun yang selanjutnya adalah riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu kita berdoa, kita ucap kalimat ini, la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiap doa yang kita panjatin, selingi, ucapkan, baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adapun riwayat dari Buraidah radhiyallahu an, doa Ismul A'zamnya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun Ismul A'zam riwayat Sayyidatina Asma binti Zaid, Alif Lam Mim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Adapun yang selanjutnya, riwayat Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, riwayat Abu Umama Al-Bahili,
يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين توجهت إليك اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Adapun riwayat Al-Imam At-Tabarani, La ilaha illallah wa daula syarikalah lahul mulku wa lahul amdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ismul Azam riwayat Sayyiduna Abdullah bin Abbas, As'aluka bismikal a'lal a'azzil ajallil akram. Kita baca di sela-sela doa kita. Adapun riwayat Sayyiduna Abu Darda dan juga Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu serta riwayat Muawiyah, Rabbi Rabbi, menyebut nama Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, itu juga ismul azam. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adapun doa ismul azam, adapun ismul azam yang selanjutnya adalah riwayat Sayyiduna Ubadah bin Samit, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan mengulang doa-doa ini dalam munajat kita, segala hajat dan cita-cita kita dimudahkan oleh Allah. Hajat kita yang lama setelah kita baca doa ini menyebut ismul azam, semoga diijabah dan tidak tertunda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.